Halo semuanya, selamat datang kembali di Mas Digi Tutorial. Ya oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara mendownload video reels yang ada di Instagram ke dalam galeri HP kita ya teman-teman. Nah mungkin di sini kalian mengiranya kita bakal menggunakan situs seperti Insta Downloader ya, contohnya yang ada di web browser. Nah nanti kita tidak akan menggunakan itu teman-teman, di sini kita bakal menggunakan bot dari Telegram ya. So di sini langsung aja kita mulai tutorialnya ya teman-teman. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah menemukan video reels yang akan saya download ya. Di sini contohnya ada video masak-masak nih. Di sini saya bakal download aja video reelsnya. Caranya kalian tinggal ketik aja lambang pesawat di pojok kanan bawah itu teman-teman. Kemudian kalian pilih salin tautan. Setelah itu kalian buka aplikasi Telegram ya. Lalu kalian ketik pesan baru dengan cara menekan tombol icon di pojok kanan atas ini teman-teman ya. Lalu kalian pilih di bagian pencarian, ditulis aja pesan tersimpan ini teman-teman ya, botnya yang paling atas. Oke, setelah itu kalian paste aja tadi linknya di sini. Nah yang perlu teman-teman perhatikan, di bagian www Instagram ini kalian tinggal tambahkan huruf dd seperti ini teman-teman ya. Jadi www.ddinstagram.com kayak gini tadi. Lalu kalian tekan ini tombol di bagian kanan ini teman-teman ya. Dan seperti kalian lihat ya, di sini videonya sudah terdeteksi oleh botnya. Kalian tinggal tekan aja videonya ya. Ini aku pause ya teman-teman, takutnya kena copyright. Lalu kalian tekan titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih simpan video. Oke, kita coba buka di galeri. Dan ini videonya teman-teman ya, sudah tersimpan di galeri. Dan ini hasilnya sangat jernih sekali ya, sama seperti yang ada di upload di Instagramnya tadi. Nah seperti itu teman-teman ya. Sobat teman-teman yang mau coba silahkan dipraktekin tutorialnya. Oke mungkin sekian dulu tutorial kali ini ya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Saya Mas Diki, sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time.